malam ini kami melaksanakan himbauan Bupati Pidie yang kedua tahun 2022. Sederalun, warga 49 Gampung di Kecamatan Sakti Pidie pada Senin 7 Maret melakukan ritual tolak bala secara serentak untuk mengusir penyakit. Kegiatan tolak bala itu dilakukan dengan membawa obor keliling kampung dengan berjalan kaki seraya melafazkan wakulja alhaku wajahakal batilu innal batila kana zahuka. Tolak bala itu dipimpin Camat Sakti Nurmasyitah didampingi Muspika Sakti dan warga yang dimulai dari masjid kecamatan. Muspika Sakti bersama warga membawa obor berkeliling kampung. Lantunan wakulja alhaku wajahakal batilu innal batila kana zahuka menggema memecahkan pekatnya malam. Warga seakan tidak pernah lelah melangkahkan kaki secara bersama-sama melintasi di tengah gelapnya malam. Peserta didominasi kaum wanita memakai mukena dan anak-anak ikut dalam kegiatan tolak bala tersebut. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV. Thank you.